Aduh, panas ya. Buka baju kalau panas. Ya kan Jakarta, bukan Kutub Utara, cuy. Ada tukang bakso, tapi kan gak mungkin gua ngajak dia makan bakso panas-panas gini. Pulang yuk, ngadem. Ih, masa gak jalan dulu gitu? Kemana kek? Lah, tadi katanya panas, kampret. Males ah, jadi cowok gak peka banget. Kita abain aja guys ya, daripada pecah pembuluh darah gua ya. Terus kita mau kemana dong? Gak denger aku ngomong apa? Kemana kek? Memang bangke nih si kampret ya. Ada tukang es potong lewat. Kamu mau es potong gak? Aku gak suka. Aku bayarin deh. Tapi aku gak suka ayang, udah dibilangin. Baygon mau gak biar cepet lu? Ya udah kita cari yang seger-seger yuk. Udah dibilangin panas malah diajak keliling. Gak tau ah. Baiklah pemirsa, kali ini ada tukang es cendol yang lewat di depan mereka. Oh, sepertinya si cowok peka kalau es cendol itu manis pemirsa. Oh, muka si cowok berubah normal pemirsa. Apakah ini pertanda hal yang baik? Oh, si cowok melakukan langkah yang begitu bagus pemirsa. Kita lihat apakah ini berhasil. Wow, berhasil pemirsa. Sang cowok berhasil memenangkan pertandingan ini. Luar biasa. Gila kan gua?